Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan mereview bale-bale dari Abasi Jati. Mari kita review langsung di belakang kita bale-balenya dari Abasi Jati. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Langsung saja kita review. Sekarang langsung kita review kursi bale-bale atau kursi panjang dari Abasi Jati. Bisa kita lihat motifnya bunga-bunga ukir. Ini berbahan kayu jati, jadi kalian bisa custom juga sesuai keinginan kalian. Itu memakai bantalan berwarna gold dan motifnya juga berbunga-bunga. Jadi kalian bisa custom sesuai keinginan kalian. Mau custom furnitur jenis apapun, kita insya Allah bisa. Kita buatkan sesuai keinginan kalian. Jika kalian ingin memiliki furnitur ataupun custom furnitur, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Bisa kita lihat bagian sampingnya di finishing berwarna walnut, sangat rapi. Bisa kita lihat ada motif-motif bunganya. Ini untuk bagian sandaran tangan, jadi buat santai-santai di rumah maupun di teras, ditaruh di kolam juga bagus, di dekat kolam maupun di tempat lain. Ini juga bisa di ruang tamu, kalian bisa menaruhnya. Untuk kursi santai sangat luas, jadi tidak perlu khawatir, ruangannya akan sangat tampak nyaman memakai kursi bale-bale ini. Bisa kita lihat langsung, sangat panjang dan begitu lebar, jadi kalian bisa custom sesuai keinginan kalian. Ini ukir, kita lihat, mari kita lihat ya bagian tangannya ukiran, jadi kalian bisa custom sesuai keinginan kalian, menyesuaikan desain dari kalian. Silahkan kalian jika berminat bisa cek link di deskripsi untuk langsung hubungi tim kami, pesan furnitur yang kalian inginkan. Terima kasih. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Sekian dan terima kasih review furnitur dari Abasi Jati. Jika kalian ingin membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya, Maindra Agung Putranto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.